Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat JSN semua. Kali ini kita akan berkunjung dan mengelilingi area makam Ki Ageng Rogosela, dan kita akan mencari tahu bagaimana kisah dibalik itu semua. Ki Ageng Rogosela ini adalah sebuah tempat di Kabupaten Pekalongan, agak daerah perbukitan, dan mungkin kita akan menimba ilmu di sini. Setelah kita barusan saja berkunjung dan ziarah langsung di makam Syekh Wali Agung Rogosela, setelah ini kurang afdol rasanya kalau kita nggak langsung atau nggak sekaligus nanya terkait bagaimana kisah dari beliau, Ki Ageng Rogosela ini. Nah, maka dari itu sahabat JSN akan mengajak teman-teman semua untuk kita mencari ilmu dan menanya-nanyakan terkait Ki Ageng Rogosela kepada tokoh sekitar di masyarakat. Syekh Wali Agung Rogosela niku asal mulane niku nggih, berarti saking Pajajaran iki larene Prabu Siliwangi niku Walang Sungsang. Nggih, Walang Sungsang niku nguruti Syekh Kurok. Syekh Kurok Ngrawang. Paham nggih? Paham pinter mawon niku. Niku taune berarti zamane Majapahit kamen ya. Majapahit. Niku akhir ya. Walang Sungsang niku yen disuruh ditiken napa? Gurune Syekh Kulo niku ken topo, ken liru tempat sing sekirone pas kanggo piyambake. Niku kan manus anu Walang Sungsang niku arane napa mencari luru tempat sing pas karo sing dheweke kan topo niku mlampah ari ngendi-ngendi yo gambare mayang-mayang nang pundi ngendi mawon ya. Terus nemu teng daerah iki, daerah mriki lah, daerah mriki nek riyen kan dereng Rogosela. Nah, tempat teng mriki sing sak niki dados masjid. Nah niku seten buri ten burine apa pengimaman setitik lah. Dan tentiku piyambake topo, tentiku topo suwi nganti pirang-pirang tahun lah ngono. Pas paripurna niku napa piyambake Walang Sungsang anake Prabu Siliwangi niku angsal bayi.
begini kita langsung terlegi. Oh. Kan toko ini kan kalah kat sendiri. Yang rian kan ahli toko tur apa buat suwi jago nggak jadi buat suwi. Yang saat ini kita buat buat. Ini ku terlegu langsung kan kasih nom. Kasih nom. Berarti ini kan dikengkan anak kali dewe gurui saya guru dengan guru tempat pertapaan yang paling beres dan budi ini dia nunggu temen pergi jalan lagi toko nganti suwi nemen gitu ini lah pas hari ya hari malam terakhir nih gue ini gue bujuk-bujuk kamarnya ini orang di sana lah orang-orang lebih langsung nang pangkonan ini lah toponya tersebut wow tendur watu watu lempengan ya sekitar sak menten lah tapi tipis yo kantor sak menten sani bisa enten sani tapi ketutup itu bangunan masjid soalnya yang buat ditutup biasanya enten wong sing jail di beton secara manggil hilang ini manggil ditutup mawon soalnya pas pas tengguri pengimaman soalnya yang buat ditutup kan angel nih kan lagi sholat nih nopo kan angel ini kan begitu ditutup nih pas hari hari ku angsal bayi terus langsung ke pangkalan bayi nah terus Pangeran Cokrobuwono atau Walang Sungsang nih kan wong pun angsal berarti kan wis kamu no sukses kan jare nih Walang Sungsang nih kan wangsul nanti kau kan gunung itu rawang saya kurok sekuro untuk tendiko jenengan di kamale teng daerah tempat niko sing mau jenengan topo niko mungkin jenengan meguru karo bayi tersebut ala jenengan nopo di rumah bayi ini mau aja di harus ditinggal ini kudu di rumah nganti gede langsung kamono wah langsung sang lipan anak Jawa kok beri kemale beri kemale bayi ini ku di rumah kali pia mbak ibu meguru lantas bayi ini gede lalu ku meguru kan pun kemana pun angsal ilmu ini lah saking bayi terbut nanti kan Pangeran Cokrobuwono kan wangsul mengembara malih intinya lah buru pengalaman malih lah sing ten begini ku begini kan mau pun ageng gampangnya nih pun dewasa lah nanti ku sing harus nih bu begini nih ku begini sing tersebut ku sing dadi mbah wali agung nih ku lah iso nih diarani mbah wali agung Roko Silo nih ku sebut nang apa wau Pangeran Cokrobuwono nih ku topo tendur watu langsung enten begi bayi ini kan rokok ini awak selon itu watu sini misal itu dijagungi Pangeran Cokrobuwono ini jadi mulai disebut rogo selo rogo ini awaknya sekali aku ini selon ini watu bila disebut sekali aku ini ini pun karena tiangnya cilik tapi ilmu ini gede agung ngantos Walang Sungsang niku guru padahal Walang Sungsang niku asli kan mung dados wali. Tapi ajik guru kali. Bayi tersebut iki padahal si bayi kan mulane diarani Syekh Wali Agung Rogo Selo. Niku sejarah ya terus niku. Lah terusane niku yo isih mengembangkan sejarah Islam niku ya, terutama ilmu tasawuf, ilmu fikih terus ilmu tauhid tapi sing dinemeni sing ilmu tasawuf niku sing kala yo ngantos sak mriki berarti iya nek sampe sekarang ya sing di dakwahne niku syariat niku syariat ilmu syariat oleh sing dinemeni sing ilmu tasawuf niku maksudnya di atas ilmu niku ada adab berarti sing di paling nyen sebab wong dimuliakan kan karena niku adat ini buatan ilmu ini buatan ini ku sing berarti sing paling kayak mau mencolok ini ku sejarah
Syekh Wali Agung. Berarti intine tempe iki boten petilasan terus sing siar terus mengembangkan ngantos sak Pekalongan niku ya Syekh Wali Agung niku wali sing paling tertua di Pekalongan. Ada di Pekalongan. Ada di Pekalongan. Ogo Selo niku walaupun desa niku mboten enten sing madeni. Ten pundi mawon mboten enten desa sing aran Ogo Selo. Berkita. Niku sejarah ya jadi nek cara ngono niku dados pemimpine para wali songo. Nah, di zaman Majapahit sadene wali songo ya. Heeh. Ya asline apa? Anune si Are yo karo niku wali-wali songo niku dadi ngantos dadi pemimpin niku. Tapi kan sejarah singkatnya berarti intine sing anu nemen ten Pekalongan ini. Nek keturunan ini ku atau saya buat nenten. Kulo soalnya buat nenten tu sih. Turunan sih masih saya tempe lagi kan. Buat nenten. Ya soalnya antara zaman zaman Mbah Wali Agung ngantos simbah simbah kulo ini ku simbah kulo mau buat nenten tu. Buat nenten tu keturunan ini. Jadi kan nek corongan kan. Ikan lawang buat nggih, soalnya Mbah Wali Agung niku dugi tembek iki pun dadi beji nggih. Heeh, tarok cara dilurus sejarah niku napa ke keturunan sinten niku kan ya. Soalnya keramat niku pentenane. Nek setengah saking hikmah utawa karomah niku Mbah Wali Agung niku nek sing ngantos saiki niku biasane di apa? Kan tasih intinya isi urut nanti. Ini ku biasa nih, nopo dikindili macam putih. Ini ku sering. Nek beri asli ten makom ini ku natah macam nih. Soalnya ini nopo asal usulnya dari Pajajaran nih. Walang Sungsang nih. Walang Sungsang ini nopo sering tasih terbeli. Enten makom ini ten daerah ibu. Makom asli nih. Ya petilasan nek Walang Sungsang itu kan makam pirang-pirang semua ya. Nek Syekh Wali Agung pancen setunggal kan iki. Oke, setelah kita baru saja bertemu sama Ustaz Soleh terkait tanya-tanya dengan makam Ki Ageng Selo, kali ini kita akan berkunjung menuju makam Ki Ageng Menara Angin untuk melihat kondisi bagaimana sih makam Ki Ageng Menara Angin, dan nanti kita akan kembali lagi ke Ustaz Soleh untuk bertanya-tanya bagaimana sih cerita di balik Ki Ageng Menara Angin. Langsung aja ikutin, pantengin terus ya.